amalan rotan tu perlu. Cumanya dia perlu ada batasan lah. Kita pandang generasi Y punya attitude. Perubahan ni semakin menjadi-jadi disebabkan perkembangan teknologi, perkembangan situasi sekeliling dan sebagainya. Pendekatan Islam, rotan itu biarlah rotan yang berpada-pada sehingga tak ke tahap mendera. Memberi galakan, berkawan dengan dia, setiasa ambil tahu ke mana dia pergi, setiasa berkongsi perkara yang boleh mendekatkan hubungan antara anak dan ibu bapa. Ibu bapa kena bermain peranan yang mana dia kena berkawan, bukan saja berkawan sekadar berbicara saja, tetapi ada juga Facebook. Anak-anak ada Facebook sebab banyak perkara-perkara negatif berlaku bermula di Facebook. Jadi anak-anak, ibu bapa pun perlu ambil tahu apa itu Facebook. Jadi dia mudah berkongsi masalah, dia mudah bercerita. Jadi secara tidak langsung, rotan itu dapat diketepikan. Rasulullah dah tetapkan empat langkah sebenarnya. Dan empat langkah ni bukan saja relevan pada zaman dahulu, tapi sehingga ke akhir zaman. Langkah pertama, 0 hingga 6 tahun itu adalah tempoh untuk dimanjakan. Jadi apabila dimanjakan, mereka akan erat dengan ibu bapa. Langkah kedua, 7 sehingga ke 14 tahun. Tempoh inilah ibu bapa perlu selitkan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Hadis Abu Daud mengatakan, perintahlah anak untuk bersolat pada usia 7 tahun, pukul anak pada usia 10 tahun. Jadi kata lain, kita pukul anak tapi pukul berpada-pada untuk menggalakkan, menyuruh dia semayang, untuk menggerun, menakutkan dia supaya dia semayang. Tapi jangan sehingga tercedera, sehingga menafikan hak dia sebagai seorang anak. Itu maksud roti daripada umur 15 tahun sehingga 21 tahun. Ini adalah tempoh untuk ibu bapa berkawan. Berkawan dengan anak-anak sebab sekiranya ibu bapa menjarakkan hubungan antara ibu dan anak itu, dia akan seolah memisahkan dan ibu bapa sukar untuk mengawal. Ibu bapa memberi sedikit kebebasan, bukan sepenuhnya, tapi erti kata lain, umur 21 tahun ke atas, inilah masanya diberi kepercayaan sepenuhnya, kebebasan sepenuhnya. Bukan kita lepas tangan, tapi ibu bapa hanya monitor saja, hanya melihat dan memberi nasihat, memberi galakan, tapi jangan menentukan masa depannya. Okay, rasional rotan tu sentiasa ada sampai bila-bila. Cuma tahap kita merotan itu perlu ikut situasi.